Selamat datang lagi di channel ya. Jadi videonya si Apo hari ini, si Apo lagi mau ke pantai nih. Pantai dulu dong. Ya salah. Iya, balik lagi di channel. Gua tadi udah gua pause nih, bro. Kenapa masih nyala terus dah? Fix, karena dia masih kangen lagunya itu, bro. Jadi balik lagi di channel kita tercinta, kita bakalan melakukan sedikit kegiatan sulap yang sangat luar biasa. Ini dia sulapnya. Sulap bukan sembarang sulap, sihir bukan sembarang sihir. Jadi dengan kaos kutang yang kita pakai ini, kita juga mau menggunakan bakso, bukan bakso nih, siomay ini adalah sebuah makanan yang berasal dari siluman kawah putih, yang dimana kawah putih itu kalau kita mau tahu, kita mesti jalan ke pegunungan dan kita bakal ketemu sebuah kawah yang berkaitan dengan siomay. Ya ini dia guys, jadi kita bakal coba langsung aja memakannya ya. Pastinya ini bakalan enak banget karena tadi udah saya coba ini bagian sini guys. Boleh bener rasanya babi ngepet guys. Gimana nih rasanya kalau kalian mencoba juga? Ini gak takut dosa ya. Kalau channel ya udah biasa. Biar mantap. Kita nyalain dulu live ini gitu guys. Sebenernya guys, kita taruh dulu di sini. Oh ya, tapi juga udah ada ikan. Jadi biar netralisir ya. Netralisir dulu ini. Bede. Terang, beneran. Lighting yang super mantap. Guys, ada satu lagi nih. Nah, yang mau ya kan harus mencari kebahagiaan kan. Kebahagiaan yang dicari adalah seperti itu. Selun. Marah di semara. Siapa marah siapa? Beda. Coba udah ada yang masukin lagi. Tapi nggak mau direnov ya sama dia. Karena semua ini hanya sementara. Jadi nggak usah terlalu dipaksa. Si Om Joni nih. Udah kan motor lagi, boh. Mantep dia nih. Tawa deh, senyum. Joni main-main. Nanti dagangannya maju. Bukan dagangan dia, po. Orang dia apa laundry orang-orang. Iya, laundry sama juga itu. Jasa itu mah bukannya dagang. Kalau dagang itu kan nih belakang nih jual kerupuk. Oh, dagang tuh gitu. Dia jual apa? Mahal dagang. Dia nggak jual apa-apa, po. Cuma jual laundryan. Nggak ada, Alga sama aku udah nggak ada. Ya, setiap kali bawain si Okta. Nggak, sekarang udah nggak ada. Bawa siapa, baru kemarin nih. Ya, nggak percaya. Bawa dua botol aqua. Udah nggak ada, tadi aja lihat aja nggak ada lah. Terus bawa gas. Ngarang aja, ngarang aja lah. Dengan lapang dada, si andai bukan jodoh apa. Sampai kaget nih kemarin. Bisa-bisanya lu. Si abang yang mau nikung nih gua jalan mau nikung. Iya. Bagus lah. Anggarannya juga gede juga itu. 40 juta kan ya. Itu yang gitu aja. Jadi sih gue masih jualan. Dapat tester. Eh mati dong mati. Mobil depan sampai berhenti guys. Gara-gara kita ya. Kacau. Kata merapikan engkel juga bahaya juga ya. Gak apa-apa. Arsila udah masuk ya. Masa nggak masuk-masuk? Wow, efek paham dulu. Tuh, paham hukum katanya si Tante Esnya bikin 3 lantai. Tuh, mau dibangun, lantai 2. Lantai 3 lagi ya, Tante. Tuh, jadi tukang sampah yang lihat. Main klakson-klakson. Si ibu ketawa mulu. Kayak anak kecil bu jadinya bu. Si ibu, ibu. Ini perjalanan dari Tangerang sampai planet Pluto. Planet Pluto balik lagi ke sini ya 3 jam lah kurang lebih.
dari jam yang telah disepakati. Ada kaca udah siap udah. Mau bawa dia mau keluar bu? Tanya. Buat asli. Lu segala kiri. Lu, ya gimana nih lu? Lu 28. Aduh, apaan itu? Apaan itu sini? Mau mana anaknya, Bang? Ini gimana, Bo? Anak planet lu tuh. Mana yang jatuh nih di sini? Oh ini dia nih. Asli yang begini. Si Pepe di dalam. Meol. Dari mana lu Meol? Guys, Meol guys. Berdung. Numpang masukin barang habis itu lari guys. Mau dirapihin ya. Malah ditekan semua. Masuk, masuk, masuk. Masuk Pak Eko. Lapor Pak Eko. Enggak tadi gua kan mau di kap mobil semuanya udah tadi apa nih ini mah lihat dari kaca ya malu kunci tadi sekolah belajar apa nih belajar itu olahraga kok olahraga ya udah bisa nih ya kali-kalian ya nasi. Ya. Jadi gua masakin nasi yang gue. Di nasi mahal. Ya. 9.000 sedikit. Udah hujan tadi. Gua udah gendek banget nasi hitam. Cuma masak nasi enggak mau. Dia ge dia enggak ada suara. Gua bilang lu casan aja gua kasih lu ya, Mas. Lu pergi pulang sekolah, ah? Nggak ngomong nggak apa ya, pulang sampai sore ya. Si Meda jemput ya, nggak perlu jemput. Eh, nggak perlu jemput, si Meda sekalian ya. Gua bilang, kalau gitu aja. Dia jemput ya? Iya, masih Meda. Terus nggak ada dia? Nggak ada. Kalau dia nggak ngomong. Orang tuh ngomong, ah? Bilang, kalau lu ke rumah temen lu tuh bilang. Iya. Temen lu yang mana, ah? Kalau gitu aja. Bego banget lu orangnya lu. Siang-sianin tapi begitu. Temen lu yang mana gak kasih tahu, gak kasih kabar. Hah? Dia kan gak bawa lu. Sekarang dia gendek dia, gak kasih ayo. Sialan ini, gue suruh. Gak mau datang, gini aku sependek ke bed. Baik dia emang. Dia bilang sependek tuh katanya. Sependek katanya nyuruh-nyuruh.
Lu tidur. Tidur dulu aja lu. Di sini aja pas baru ya ada yang dekat yang KFC itu situ. Mandiri. Ini mau susunya nih. Mau susunya. Tadi bawa sendiri ke pintu. Apa? Tadi dari dalam. 8-16 ya semuanya. Ini 8. Ini nggak usah dulu kok. 8. Apa lagi? 16. 17. Pokoknya sisa 19 lagi. Kemarin aku satu bar doang. Sebar doang. Tapi yang masih ada, yang paling sisa yang itu kan ada global. Terus sama itu kan yang kecil-kecil ada 10. 11 lagi ya. Karena udah habis yang lama. Jadi ini baru lagi, ambil lagi udah. Kakinya mana ya itu jadi pas AC-nya jadi enggak ini. Gua jetak juga lo kakinya. Masa tutupin AC sih gitu? Yang benar gua jetak ya. Ini bangku gua disenderin. Itu kakinya bener dong. AC-nya jadi enggak ini. Gua jetak juga lo. Masa AC-nya nyedotin ke kaki lo? Ya. Ini diturunin sama beli dia. Oh sekarang? Ada di sini kan? Di sana Australia. Untuk hilang. Kanada? Yang untuk hilang. Oh dia mah Australia. Iya Australia dia nggak di sini. Anaknya dong. Kemarin anaknya dia bilang nggak mau beli. Belum beli aja. Ini dong satu pak aja deh. Sudah. Langsung. Oh. Masuk goreng. Iya. Dia ada beli. Paling masih. Ini dong satu pak aja. Bosen sih. Bosen di mana? Kau jarang-jarang sini. Coba di pick berapa? Bilang 12 ribu loh kembali sih. Itu 11 biji berapa? Coba. Dulu aja di Kota Gading udah jual dulu aja ya 5 ribu. Dulu. Bukan. Bukan, ini yang berujung-ujung sih. Bukan, ini tadi ya, cari.
kemarin udah diblokir nih emailnya nih bro, nggak tahu salah apa ya dia sama negara, nggak tahu salah apa bisa bisanya lo diblokir. Bener, alright ya, jadi bakal gue taruh di sebelah sini juga. Terang banget asli, udah kayak abang-abang. Nah ini ada, udah siap ikan. Yes, udah ada ikan. Mana nih? Bener, ikannya sampai gosong banget. Ini kayaknya digoreng, dibakarnya dengan cara di dipepehin sama arang. Jadi warnanya hitam banget asli itu. Kan kamu bakal aku makan nih kan, mana nih ikan yang aku pelihara udah lama-lama tinggal pengen aku bakar juga guys, cuman aku pikir kesian juga ya, dia udah dipelihara udah digedein lagi dibakar juga sama saya, dimakan lagi ya kan, tapi gak saya lakuin guys, tenang aja, saya gak sebrutal gitu ya. Rasanya kayak sate. Beberapa minggu terakhir aku udah ngurangin namanya makan makan cabai-cabaian, lagi dikurang-kurangin juga guys karena sangat bahaya ternyata. Wala memorinya udah mau habis guys, mungkin begitu dulu aja video kita kali ini. Kalau kalian bisa ketawa, bisa langsung bila kalian udah ketawa, mau rezeki depan. See you next video. Bye-bye. Beta tetap cinta. Yay, beta. Halo guys, balik lagi di channel ya. Say bread. Bread. Say bread. Bread. Oh guys, jadi aku udah belajar bahasa Melayu. Gimana tuh? Ametika tuh. Aku ternyata udah punya keahlian baru. Kemarin belajar bahasa Jepang di Kyoto. Jadi aku ternyata memang punya keahlian. Keahlian terselubung ya ternyata ya. Saya gak nyangka juga ternyata secepat itu saya bisa belajar sesuatu. Singfule high point chamai. Cenman nyan coy. Aku juga udah bisa bahasa Thailand. Dan puji syukur ke depannya aku mau nyoba bahasa yang lain lagi guys. Mungkin bahasa Jerman ya. Dari Hamburg, Hamburg Jerman ya. Kalau nggak salah Holland sih, Holland Belanda, ya itulah. Pokoknya memang kita ini terus melatih ilmu, mengasah keterampilan, ya meskipun masih sedikit, masih setengah lah ya. Ini kayak rambut saya ini setengah ya. Yang pasti nggak bakalan setengah juga hasilnya. Hasilnya pasti satu ya, full, feel fully, merasa penuh. Tapi sebenarnya nggak bagus juga, kalau misalnya selalu feel fully terus, karena memang sebenarnya kita harus terus melatih, mengasah diri dan juga mengasah otak kita guys. Emang punya otak bang katanya. Anda emang nggak tahu, saya nih dulu dibentuk sebelum punya otak itu saya udah nyolong otak orang ya, akhirnya otak orang jadi kayak saya deh. Dicampur personalitinya jadi rusak. Guys tadi ada ini aku itu lebih cantik daripada kamu, lebih daripada kamu tuh bisa banyak muda lagi. Udah gitu dong, kan kamu ditinggal sama orang kamu, aku yang bantu. Thank you.
budak layar nih. Ini jangan tahu sih. Ya. Nah, mana? Ini mama apa? Punya ginian pasti yang nonton ngiri. Apa yang ngiri? Gak ada yang ngiri sama lu. Aku punya babi. Tapi kalian gak ada. Paling 60 ribu. Itu enggak. Ini 100 ribu. Apaan? Paling 100 ribu doang. Udah makan aja deh. 500 ribu. Murah banget. 500 ribu. Murah banget. 1000 M. Bohong banget. Enggak, ini beneran 1000 M. Covid begitu mudah. Makanya di sini nih. Barang kelas tiga. Iya lu, nggak mampu. Barang kelas tiga. Ini nggak barang plastik. Coba sih gua patahin. Kalau gua patahin, patah gimana? Pada kuliah lu hari ini. Pada kuliah deh. Lu nggak kuliah deh. Lu nggak kuliah deh. Lu kerja. Oh kuliah gua, kuliah. Jadi kuliah. Apa dia? Jadi kuliah. Hah? Jadi kuliah.